Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal menggunakan mobil kepresidenan buatan dalam negeri selama masa jabatan tahun 2024 sampai tahun 2029. Keduanya akan menggunakan Pindad MV3 Garuda Limousine. Mobil buatan anak bangsa ini punya spesifikasi keamanan yang sangat mumpuni. Proteksi keamanannya disematkan di seluruh bagian kendaraan. Pada bagian bodi, Pindad membekalinya dengan material komposit armor. Bahan tersebut diklaim memiliki ketahanan terhadap amunisi. Bukan cuma itu, kacanya juga menggunakan anti peluru level B5 bagi B6. Disitat dari Armor Make, terdapat dua standar yang bisa menjadi acuan dalam menentukan tingkat keamanan mobil anti peluru. Yang pertama ada standar Eropa dan standar National Institute of Justice (NIJ). Nah, untuk standar yang digunakan pada Pindad MV3 Garuda Limousine adalah standar Eropa yang umum dipakai dengan menggunakan level B1 hingga B7. B5 hingga B6, level ini menunjukkan bahwa bisa memberikan perlindungan dari senjata laras panjang atau senapan serbu dengan kaliber 5, 56 hingga 7, 62 mm.